Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Satu topik yang agak relax, tetapi anda akan terkejut bila dengar bahan makanan yang sentiasa kita anggapkan. Selalunya makanan-makanan macam ni, macam dulu saya cerita tentang bayam, tentang cerita-cerita terung, cerita daun pandan, serai. Kadang-kadang orang tengok sebelah mata je kan. Malam ni ada satu lagi makanan yang you dan saya suka sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita buat dek je, kita buat tak mustahak sangat. Jadi kita nak cuba kedepankan satu lagi makanan. Anugerah Allah sebenarnya yang cukup dahsyat, senang ditanam. Asalkan ada matahari dan tempatnya tak begitu lembap, insyaAllah dia akan hidup. Ok, semua dah bersedia. Saya mengharapkan anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Saya sentiasa mendoakan supaya anda sekurang-kurangnya dapat ilmu setiap kali kita bertemu. Dan inilah yang dinamakan, kalau kita boleh menafati orang lain, insyaAllah kita boleh tumpang sedikit dapat rezeki untuk ke sana nanti, ke akhirat nanti. Okey, boleh ya. Dan malam ni ada kaitan dengan kat dunia pun. Sebab apa? Makanan ini makanan yang murah, makanan yang senang dapat dan di mana-mana pasar pun ada jual. Boleh? Kita mulakan dengan cerita, iaitu anda bila dah lepas lecture ni nanti, insyaAllah tak akan tinggal apa yang dinamakan kacang panjang. Okey, semua dah tengok kacang panjang ni, okey? Semua tahu kan, dia lain daripada kacang buncis. Jangan confuse. Walaupun ada overlapping dia punya keuntungan, manfaat, tapi kacang panjang ni lebih panjang dia punya cerita. Dan walaupun dipotong pendek-pendek, masih dipanggil kacang panjang. Betul kan, kalau kita buat sayur, kita buat ulam-ulam dan sebagainya, ataupun masak orang kata apa, nasi-nasi kerabu dan sebagainya tu, banyak kita pakai kacang-kacang panjang macam ni. InsyaAllah dia memang, kalau you patahkan dia, okay, you ambil satu dan you bismillah makan pun sedap bukan main. Manis dalam dia. Ya? Biji-biji, siapa biasa makan mentah-mentah macam ni? Gigit je, ambil ni gigit. Kan? Sedap ni. Okay? So galakkan anak pinak you, cucu you semua sambil tengok TV ke apa-apa, sembang-sembang pun dia kunyah apa yang dipanggil kacang panjang mentah. Okey? Baik, kacang panjang mentah ni kita mulakan sekarang, okey? Kalau anda tahu, dia berasal daripada negara tiga tempat yang claim kata dia orang punya origin. China kata dia orang punya tempat asal, India pun kata. Tapi banyak ahli sejarah mengatakan dia lebih berat kepada asal-usulnya di India dan Afrika Tengah. Yeah. Malum saja saya kata apa, dia tempat yang panas dan ada air, asalkan dia tak lembap sangat ataupun waterlogged, terlalu banyak air tak boleh lah kan. Dia cuma lembap saja dia suka, tapi matahari itu yang mempercepatkan dia naik macam apa, ada bidai kan, ada tali pun boleh. You buat macam para ke atas, dia naik lebih kurang 7-8 kaki, lepas tu dia jadi macam bumbung ke atas tu, cantik. Dan buah dia ni berjuntai-juntai turun ke bawah. Okey, selalunya antara 3 lah atau 2 turun ke bawah setiap bunga yang keluar tu nanti. Okey, anda sekalian, ada beberapa jenis warna, daripada keputih-putihan sikit, hijau muda, hijau tua, lepas tu ada sampai warna ungu, ungu merah pun ada. Tapi yang lebih kita sentiasa jumpa yang warna macam ni lah. Ni saya baru beli hari ni, insyaAllah saya akan ceritakan macam mana nak kita guna pakai dan meluaskan lagi dia punya perspektif tentang kejadian ataupun manfaat kacang panjang. Okey, nombor satu, setiap 100 gram selalunya perbandingan kalori antara makanan atau buahan atau sayur-sayuran, dia ambil selalunya 100 gram, 100 gram. So 100 gram tu tak sampai lebih kurang 3 batang ni. Okey, kalau anda ambil lah. Okey, so 3 orang kata apa, pot dia, buah dia tu yang berjuntai ni. So ada
47 kalori sahaja. Jadi tidak heran nanti kalau saya katakan dia digunakan untuk slimming ataupun management of weight, pengurusan berat badan. Okay? Namun yang tu bukan utama malam ni. Saya nak cerita, pastikan anda ambil secara mentah pun bagus, buah pun boleh, daun pun boleh. Cuma daun tu selalunya orang celur sedikit lah, yeah? Bagi dia senang digest. Maklum saja dia banyak serat. Antara yang tertinggi dalam kandungan ni ialah karbohidrat nombor satu, lebih kurang 8 gram ataupun kalau dalam 100 gram tu 8 gram terdiri daripada karbohidrat, berarti hampir 10%. Yang paling tinggi protein nombor 2, cuma lebih kurang 2%. Fat 0.5%, kuranglah lemak dalam ni. Okey, yang penting nama dia tu. Kalau you dengar sekali ni, saya kata selalunya hampir sekali tu je you dengar. Vigna Unguiculata. Nampak tak? Saya sendiri kena tengok balik tulisan dia. Takut tersalah sebut. Vigna Unguiculata. Ha. Itu dia nama saintifik kacang panjang. Jadi dia terkenal, dah lama orang makan makanan ni, very popular kat tropika country ataupun Southeast Asia seperti Malaysia, Indonesia, Filipina lagi lah. Okay. Dan dia banyak vitamin yang terkenal seperti B, C dan A. Water soluble, A pun bagus nanti untuk mata, tapi dia tinggi dengan apa saya kata tadi, fiber ataupun serat, protein. Dia banyak B vitamin seperti apa, riboflavin, niacin, lepas tu pyridoxin lagi. Yang penting nama-nama tu tak apa, tapi you kena tahu dia banyak vitamin B. Termasuk ada sedikit B12. Kan saya kata B12 yang daripada sayur-sayuran atau bahan-bahan daun yang paling tinggi kat moringa. Tapi kat sini kacang panjang ada sedikit. Diperlukan juga untuk apa, kesihatan kita, terutama sekali untuk pregnant mothers. Nanti saya cerita juga. Phosphorus, copper, iron, tu banyak tu, jangan main. Ada sodium, potassium, lepas tu magnesium dengan kalsium. Dia partner-partner ni yang besar-besar, micronutrient, micro apa, mineral yang besar-besar, yang mustahak, semua dia ada. Lepas tu dia ada selenium, zinc dan iron. Okey, yang penting malam ni ialah saya bagi kat you hampir 10 manfaat utama yang menyebabkan you nanti bila dengar betul-betul, you tak akan lepas lagi dah kacang panjang ni. Kalau boleh setiap hari pun tak apa, kan dia jadi main sayur dia ataupun main ulam dia, yang asasi, dan you boleh buat sebagai lalapan, maksudnya sebagai side dish pun, nak buat ulam pun boleh, betul tak? Macam-macam dengan kacang ni, kan? Cun lah. Okay, tapi yang mustahak sambil you makan, you enjoy dan murah, senang dapat semua tu, dia bagus untuk, bayangkan heart, untuk jantung. Ulamak, pertama-tama sekali saya terbaca bila dia kata heart health, kesihatan jantung, saya dah kagum sangat lah. Sebab apa? Kita betul tak, kalau kita pergi tengok, kita buat dek je ni, betul tak? Kita tak tahu apa yang Tuhan masukkan dalam kacang panjang ni. Masya Allah. Kalau lah kita malam ni tahu heart problem, heart punya masalah, penyakit-penyakit atherosclerosis, senang apa, block dan sebagainya tu, inilah jawapannya. Okay, antaranya dia, sebab apa dia banyak vitamin, tadi saya kata apa, vitamin, dan juga ada yang satu nama vitamin K, ada magnesium, ada vitamin B12, dan dia bagus sebagai antioksidan. Sebab apa? Dia ada polyphenol. Polyphenol ni ialah dalam bahan-bahan makanan, buah-buahan sesuaian, termasuk kacang panjang ni, ada bahan yang boleh lawan free radical. Tahu sangat-sangat kan? Free radical adalah bahan yang menyebabkan kerosakan sel dalam badan kita. Selalu saya gunakan perkataan berkarat dalam badan kita nanti kalau terlalu banyak oksidan. Jadi, antioksidan adalah di dalam kacang panjang. Okey, Mak Saleh kata Chinese snake beans. Okey, ataupun orang Indonesia setengah tu guna perkataan lambayung, betul tak?
Okey. Apa pun kita masih panggil kacang panjang lah, senang cerita. Okey. Yang penting ialah dia menurunkan kolesterol, dia disebabkan tingginya serat tu dia dapat juga menurunkan blood pressure. Jadi bila kolesterol, blood pressure turun, jantung pun terkawal. Okey, nombor dua. Lagi dahsyat. Dia boleh berkawan dengan orang yang nak lawan kanser. Jadi kita yang takut pada kanser, orang macam saya yang pernah melalui kanser, kita memang takut dan memang kita doakan kita panjang umur lah sikit untuk orang kata apa, orang utara kata apa, kampui balik masa kita hilang setahun dua tahun kalau buat kemoterapi semua tu, faham-faham lah kan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak lawan risiko kena kanser seperti yang paling dikaitkan dengan kacang panjang. Bayangkan kacang panjang ni adalah breast cancer, lepas tu colorectal, colon dengan rectum kita, dubur kita semua tu, masalah GIT, gastrointestinal tract punya kanser, dia dapat bantu. Dahsyat tak? Nombor dua. Nombor tiga pula, cancer of the lung, paru-paru, dan last sekali cancer of the brain. Oi, saya macam kalau kucing ni saya dah sayang dia. Betul tak? Kita dah urut dia ni. punya dahsyatnya Tuhan bagi kan, cantik kan. Sebab tu kita pegang, kita belai dia. Dahsyat ni. Dulu saya tidak begitu prihatin dengan kacang-kacang panjang ni. Sekarang wah, syok. Okey. Dan untuk anda, sebelum saya lupa, yang ni mustahak, kalau you tanam sendiri, dia ada stage kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stage nak petik dia. Muda sangat pun tak bagus, tua sangat pun tak bagus. Dari segi rasa, dari segi texture, dari segi manfaat dia pun tak cukup cun. Dia stage yang bagus, kata orang adalah 3 dan 4, masa tu you petik. Jangan atas daripada 5, you petik, dia satunya dah keras, dah tua kan. So yang penting ambil masa tak terlalu muda, tak terlalu tua. Maksudnya lebih kurang orang kata apa, stage 3 dan 4. Masa tu amat orang kata apa, satu sedap, lembut, dan boleh dimakan dengan rasa cukup orang kata apa, enak sekali. Sebab kanser pun dia boleh bantu, seterusnya diabetes pun, kata orang kacang panjang ni yang mana ada pengalaman, bila dia campur dengan tomat itu maksudnya tomato, dia blend dan dia buat smoothie. Tahu tak, you ambil 3 batang ni, saya pernah tengok orang buat tu, dan ambil sebiji tomato yang sederhana size, you potong-potong, yang ni pun potong, you masuk dalam blender, you masuk air secukup rasa lah, jangan terlalu pekat, jangan terlalu cair, lepas tu you spin dia. Okay, kalau nak bawa kurma sikit, nak bagi sedap, silakan. Nak bawa madu pun boleh, nak bawa apa, bee sweet pun boleh, kita punya stevia tu. Rasa dia memang sedap, dan you tak perlu macam rasa nak pahit sangat ke apa-apa. Bagusnya untuk diabetes. Orang yang amal ni memang glukos dia akan turun. Okay. Satu daripada lagi kebaikan yang kita sendiri anggapkan benda ni memang kecil, tak berguna sangat, maksudnya tak adalah nampak macam mahal, high premium kayangan punya sayur-sayuran, tetapi orang-orang putih dah tahu dia punya secret, dia orang buat skincare. Bahan ni di extract buat skincare untuk mencerahkan kulit. Dahsyat tak? So sebab dia kan banyak vitamin C, dia ada antioksidan. So skincare is another benefit. Oh, dahsyat. Ramai yang telah mendapat manfaat dari D&D 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan D&D 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari D&D. Dapatkan daripada dropship sah D&D. Nombor 5 pula dia untuk orang pregnant. Jarang-jarang orang pregnant ada makanan resmi dia. Yang ni tengok, biar miskin, biar kaya, boleh dan mampu kita sediakan kacang panjang punya sayur-sayuran, you know, ataupun saya kata apa, ulam-ulam tadi semua tu, sebab dalamnya ada banyak folate. Folate atau folic acid ni dia bagus untuk sampai ke janin pun, bila kita pregnant kan kita nak jaga baby kita juga. Dan telah di adakan kajian-kajian mengatakan dia boleh melawan masalah orang panggil apa,
nerve disorder ataupun tak tutupnya tulang belakang yang pernah you dengar perkataan spina bifida, kan dia boleh terkopak, terbuka tu. Jadi bagus untuk membetulkan saraf-saraf baby kita dan juga untuk ketumbesaran brain dia, otak dia. Okay. Seterusnya untuk immunity, zaman-zaman COVID ni bagus, amalkan makan kacang panjang setiap hari pun no problem. Masalah insomnia, salah ataupun sukar tidur, bagus sebab dia ada magnesium yang terbaik. Dan seterusnya untuk siapa yang ada masalah mata, sebab night blindness, rabun malam, bagus amalkan kacang panjang. Dahsyat kan, ada vitamin A tu yang bagus. Juga untuk fungsi otak, untuk lebih kuat fokusnya, mental health lah, kesihatan otak pun bagus. Ya, maklum sajalah dia ada, kan saya kata ada zinc, ada selenium, ada inilah berbagai-bagai mineral dan vitamin lagi. Yang penting ialah untuk blood circulation. Malam ni disebabkan kalau you belajar tentang kacang panjang ni, dia kan ada iron, kan ada kalsium dan sebagainya ni, dia ada kaitan dengan pump jantung, peredaran darah yang lancar, maka jadilah mereka yang orang kata apa, anemia pun bagus, you amalkan kacang panjang. Jadi banyak sebenarnya Tuhan bagi makanan-makanan yang simple yang boleh meningkatkan kita punya manfaat yang kita sebenarnya ambil enteng, take for granted lah. Saya suka nak pegang lagi ni sebab malam ni saya rasa lain sikit, ya, orang kata apa, emotional sikit dengan benda yang kita tak pernah, bukanlah kita tak pernah syukur dan tak pernah teruja. Tapi malam ni sejak saya baca ni, sebab setiap satu penyakit yang dia mampu bantu, dahsyat-dahsyat, bukan takat jerawat, sakit kulit sikit-sikit, no. Dia boleh masalah tidur, masalah otak, masalah stamina, setengah orang kata masalah fertility pun, kesuburan pun ada. Tapi tak payahlah kita nak overclaim pula kan. Tapi anemia, yes. Because dia ada apa? Ada iron. Dan seterusnya, nah, yang ni orang perempuan, minta maaf, saya cerita ni untuk membesarkan payudara. Sudah terkenal zaman-zaman tok nenek kita dulu, kalau siapa yang tahu, mereka buat paste, buat macam mask, dan mereka sapu di payudara dan biarkan kering. Amalkan beberapa, katanya at least 2-3 weeks, you akan nampak perbezaan. Yang ni anda cuba sendiri. Tapi dari segi sains, sebabkan dia ada apa yang dinamakan phytoestrogen, maksudnya hormon estrogen, hormon perempuan tu di dalam phyto memplant, pokok ni, buah ni lah. So you ingatlah, jangan lupa pada daunnya. Ramai orang cuma bila dengar cerita ni cuma dia fikir tentang buahnya saja, tapi daunnya pun boleh digunapakai. Terutama tadi untuk payudara tadi, yang untuk membesarkannya pakai daun, ya. Last dua ialah untuk satu, untuk kesakitan badan, terutama sekali orang perempuan lagi sekali yang ada masalah menses, sakit waktu haid, okay. Dysmenorrhea tu, ataupun sesiapa yang ada penyakit arthritis, rheumatism dan gout. Dahsyat, tak dahsyat. Okay, dan last sekali ialah untuk penyakit osteoporosis, ataupun mereka yang takut tulang reput, gigi yang rosak cepat, inilah dia. Okay, dan jangan takut kalau you ada masalah, katakan bengkak kaki, ataupun ada sedikit sebanyak masalah bawah pinggang, dia masih boleh bantu peringkat awal. Tapi kalau peringkat stage 4, stage 5, kalau penyakit bawah pinggang, tak boleh ambil kacang panjang. Okey, saya beritahu kacang panjang pantang dia tiga tempat. Okey, tadi saya kata gout boleh kan, tetapi kalau you terlalu banyak makan pun tak boleh juga. Apa-apa pun dalam dunia ni, kalau Tuhan bagi baik, kalau benda tu bagus, kalau over pun tak bagus kan. Sebenarnya kalau apa-apa pun lah, kalau orang kata tebu kan, bergula, benda-benda manis tu, kurma semua kan baik kan. Tetapi kalau you ambil berkati-kati, mestilah lingkup juga badan kita. Samalah dengan kacang panjang ni, dia menyala ataupun dia akan nyalakan balik gout you kalau you terlalu over kacang panjang. Nombor dua, kalau you ada masalah liver, jangan main dengan kacang panjang sebab dia punya potasium, apa tu, kalsium, magnesium, sodium, semua tu dia kuat.
Tapi kalau sikit atau makan biasa, memang best. Semua manfaat dapat. Kalau over, liver cannot take it. Nombor seterusnya ialah buah pinggang. Saya kata tadi. Dan last sekali, kalau you ada G6PD. Pernah dengar tak? Yang orang allergic pada bahan-bahan ada G6PD punya penyakit tu, kan? Selalunya doktor akan bagi list kacang panjang antara satu daripadanya. So, berarti dia ada power lah. Kalau tak ada power, dia tak akan ganggu apa-apa pun, kan? Tapi manfaatnya lebih banyak daripada memudaratkan, maka amallah. Sementara you boleh makan kacang panjang. Saya tunjuk ni sampai habis video kita supaya you rasa shock tengok. Saya suka ni. Okay. Tengok dia punya design dia. Best. Alright. Kalau apa-apa soalan, sila letak kat link kat bawah tu nanti. InsyaAllah kita cuba bantu jawab. Yeah? Okay. Terima kasih banyak. Jangan lupa, seperti biasa, makanan kita sentiasa yang saya suka sediakan untuk anda ialah Sacha Inchi Oil, lepas tu D3K2 Santera tu, dan last sekali Moringa Plus. Jangan lupa, tiga ni dah mencukupi kalaupun you tak sempat makan kacang panjang. Tapi kalau sempat makan kacang panjang, ini saja untuk hari ini dah lebih daripada mencukupi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia anda bahagia, akhirat syurga. Senyum sokmo, let go, feel good all the time. Bye.